Selanjutnya pemirsa, ini untuk Anda yang suka bermain di wahana yang memacu adrenalin, Priscilia juga akan mengajak Anda ke kawasan wisata ekstrim di Tangerang, Banten. Selain permainan menantang, di sana juga ada wahana untuk anak-anak. Berikut liputannya. Nah, keseruan bermain wahana yang menantang ini bisa Anda temukan di kawasan BSD Tangerang, Banten. Wahana Rock and Rope menjadi salah satu permainan favorit yang digandrungi anak-anak hingga dewasa. Pengunjung wajib menggunakan pengaman tubuh sebelum melewati sejumlah rangkaian permainan. Mulai dari wall climbing, high rope, hingga flying fox. Level ketinggiannya bahkan mencapai 12 meter. Semua permainan ekstrim di sini hanya untuk pengunjung dengan tinggi badan minimal 100 cm. Selesai, benar-benar deg-degan banget, tapi puas sih, karena benar-benar menantang. Bagi Anda yang membawa anak-anak di bawah 5 tahun, bisa menjajal skuter listrik hingga go-kart mini. Tiket masuk ke kawasan wisata ekstrim yang buka setiap hari ini dijual Rp20.000, sedangkan setiap wahananya dibanderol mulai dari Rp35.000. Yang pasti untuk di BSP ini kita minimal tinggi badan itu 100 cm baru bisa main. Untuk usia maksimalnya nggak ada ya. Untuk anak usia 3 sampai 5 tahun itu disarankan untuk bermain push bike. Usai memacu adrenalin di ketinggian, selanjutnya saya menjajal ATV Adventure dengan 6 titik obstacle off-road ringan. Seru banget main ATV Fun Ride ini tadi, kira-kira treknya 1,3 km. Dan saya berhasil melalui ada 6 rintangan yang tentunya itu tadi berair, berlumpur, becek. Seru banget deh pokoknya. Dan wajib banget dicobain bareng keluarga atau orang tersayang. Dari Tangerang, Priscilia Claudia Marcelinus Agung melaporkan. Lanjut.